Saudara Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri menyinggung soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Mega menyebut dirinya dan Jokowi baik-baik saja. Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri agenda penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala gubernur di Balai Samudra Jakarta Senin kemarin. Megawati menduga isu renggangnya hubungan dengan Jokowi muncul akibat pernyataannya yang tidak setuju mengenai perpanjangan 3 periode. Katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi.